Ya, udah saya bersihin, Pak. Udah. Iya, iya. Bersihinnya terus. Ah, bagus. Asik. Yang saya cari bukan Elisa binti Rahmat. Elisa binti Robi. Tapi... dan kuburannya jeruk purut. Wah. Ini apa? Ini jeruk Bali, Pak. Lain. Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe. Subscribe this channel. Nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Kemana tuh orangnya? Pak. Hah? Pak tanya nih, Pak. Bapak tentara ya? Bukan. Atau keluarga Bapak tentara apa sih? Bukan. Ah, nanya aja. Atau Bapak punya teman tentara gitu, Pak? Bukan. Nanya mulu tentara. Emang pakai loreng itu berarti tentara? Bukan, tahu. Ada urusan apa kamu nanya? Hah? Kamu jadi tentara? Bukan. Jadi Bapak bukan tentara? Bukan. Enggak punya keluarga tentara? Bukan. Teman juga enggak ada? Enggak ada. Ya udah angkat dong kakinya. Kenapa? 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 Lihat ini. Maaf. Kami ya loreng. Bawa batu nisan kiri telah ku sandarkan kasih sayang kamu. Kenapa sih? Kok orang itu di kuburan nyanyi-nyanyi? Mungkin dia lagi belasungkawa kali ya, mungkin pacarnya baru meninggal gitu. Kasian ya, kayak orang gila masa kepala pakai hordeng begitu? Oh emang, ya itu dia, efek samping kehilangan pacar. Gila bakal menggila sih, udah jelasin bapak di rumah ini tuh yang kamu. Oh iya? Beneran gue pikir deh. Aku berikan bunga ini untuk kamu, sayang. Kita gak pakai bunga. Kan mama namanya udah pakai bunga. Iya, tapi mereka gak pakai bunga-bunga di tabung gitu. Aduh sayang, gimana dong, kita kan orang susah, jadi kita gak punya uang buat beli bunga. Kita datang ke sini aja udah bersyukur. Sayang, kita yang nengok, sayang, ya kan? Mah, aku punya ide. Mama tunggu sini ya. Begitu indah, tabur aku lupa. Mas, geseran dong, sebanyak bunganya. Terimalah bunga-bungaku persembahkan untukmu, sayang. Bawa saja semua bunga-bunga indah ini ke alam bakal bersamamu, sayang. Kok cepet banget habisnya? Wah, dahsyat juga nih almarhum cewek gue. Baru taburin bunga, dibawa beneran lagi. Mumpung di belakang, sikat. Cepetan. Punya lo juga, Andre, cepetan, Andre. Gimana masakan aku, enak gak? Oh, enak banget. Makasih. Walaupun makanan gak enak, kalau kamu yang masak mah enak aja. Ih, peres. Tau gak sih, aku kan masak-masakan ini spesial buat kalian berdua. Oh, makasih. Iya. Pantes ya, makanannya enak. Aku tuh masakannya tuh penuh dengan cinta. Makanannya bentuknya bagus kayak mata kamu. Iya, bisa. Vanes, apa? Papa kamu tukang kembang ya? Iya, kok kamu tahu? Abis wajah kamu mirip bunga anggrek. Vanessa, apa? Papa kamu tukang buah ya? Iya. Kenapa emang? Soalnya bibir kamu kayak merah delima. Udah. Daripada kalian ribut, mendingan aku bikinin jus. Aduh, asik. Mau gak? Bisa tahu ya sama ya, Godo mungkin kali. Kita sama ya, tau. Ya udah, aku bikinin jus dulu ya. Kalian duduk manis di sini ya. Aku bikinin juga ya. Makanan enak banget. Sayang kalau kita habisin. Mending kita bungkus, kita bawa pulang ke rumah. Lumayan buat di kos-kosan. Kita kan gini gak usah jajan lagi. Mumpung di belakang, sikat. Cepetan. Punya lo juga, Andre, cepetan, Andre. Nih.
Aku lupa nanya deh, kalian tuh mau jus apa? Kenapa dimasuk-masukin? Buat kucing. Nah, kasihan kucingnya belum makan. Ya. Buat kucing. Ya. Oh iya, kalau buat kucing aku masih punya loh yang banyak. Oh iya. Ya, ya. Boleh deh. Mau apa ambilin? Mau, mau. Aku suka kucing, tapi aku lebih suka yang merah kucing. Ya Udin gak gitu, tunggu sini aku ambil dulu ya. Jarang-jarang kita makan beginian. Nih, aku punya. Ini tuh makanan bekas tadi pagi. Nih. Campurin aja. Sain aja mendingan. Aku tahu kucing tuh suka banget makanan-makanan kayak gini. Tuh. Aduh. Aku tau, soalnya aku tuh paman gitu. Iya bener. Nah, udah deh. Nanti kalau udah ketemu kucingnya, salam ya buat kucingnya dari aku. Iya. Kok bukannya meringis? Kok bukannya senang? Oh iya. Aku lupa hari ini yang giliran ngasih makan kucing Andre. Oh iya, kita belajar aja yuk. Ayo. Ayo, Mbak Andre. Dah. Parni, bapak lu ustadz ya? Jawab dong setan. Panjangnya 2 meter, lebarnya 1 meter. Itu apa namanya? Itu kuburan. Oh, kuburan. Iya, ya, siap, siap, siap. Oh, 200 miliar, Pak. Waduh. Pengusaha. Oh, siap, siap, Pak. Oke, nanti saya transfer ya, Pak ya. Wah, ya. Ini kali ini. Oh, tenang, tenang, tenang. Udah nih, saya udah nyampe, Pak. Ya, iya, Pak. Makasih, Pak. Dek. Ya. Tuh, ini kuburan. Yang C, A minor, D minor ke G mana? Bener. Waduh. Mas, yang di TV itu. Oh, iya. Kayak Opi Kumis. Tunggu dulu, makannya. Enggak. Ya. Tolong dong, saya mau melayat. Menyekar, mau tabur bunga. Iya. Cowok apa cewek? Jenazahnya. Bukan ini. Ini saya menyekar istrinya bos saya. Iya. Wah, gimana sih? Pak, udah saya bersihin, Pak. Emang istri bos saya namanya Ramli? Bisa bersihin, Pak. Nah, ini baru nih. Silahkan. Elisa binti Rahmat. Tiap hari, Pak, saya bersihin, Pak. Tiap hari? Udah 7 bulan saya bersihin. Sore. Taruh, 7 bulan? 7 bulan, Pak. Ninggal baru 4 hari, 7 bulan. Maksudnya 7 bulan ya? Taruh dulu. Aduh, ketahuan. Halo, Pak. Iya nih, Pak. Saya lagi mau nyekar di kuburan ibu. Elisa binti Rahmat, kan? Oh, bener, kan? Elisa binti Robi. Oh iya, Pak Robi. Ya. Udah nih, Pak. Di jeruk purut. Ya. Ya, Pak. Ya, udah saya bersihin, Pak. Udah. Iya, ya. Bersihinnya terus. Bagus. Asik. Yang saya cari bukan Elisa binti Rahmat. Elisa binti Robi. Dan kuburannya jeruk purut. Wah. Ini apa? Ini jeruk Bali, Pak. Lain. Kok gitu? Saya nggak jadi. Nggak jadi. Mau ziarah? Nggak jadi. Tadi katanya mau ziarah, Pak. Nggak jadi. Kan udah saya bersihin? Ya bersihin aja. Itu tugas itu. Iya. Kalau enggak, mau saya sekar, tapi situ di dalam sini. Saya sekarin. Nggak usah. Masih ya? Nggak usah. Ya. Makasih. Iya. Harusnya nama lo Robi, jangan Rahmat. Capek gue. Lo bunuh orang gak karena lo hilang, ha? Lo bakal ruko. Sendal lo hilang, lo bunuh-bunuh orang gitu. Lo bakar-bakar mobil. Enggak. Lo berani mau gue? Ada pinbar, ada pinbar. Gue Om Ray ini, Om Ray. Omnya ada Ray. Istriku, aduh. Aduh, harus hati-hati nih, Pak. Aduh. Kamu orang hamil kayak orang ambeien. Bisa aja. Aduh, aku nih gak nyangka loh, Ma. Kenapa, Pak? Sebentar lagi aku akan menjadi seorang ayah. Iya, Pak. Aduh, seneng deh. Aduh. Kira-kira Mama mau anak perempuan apa anak laki nih kalau dikasih? Ya, semuanya kan tergantung yang di atas. Betul, Ma. Tapi kalau misalnya kita punya anak perempuan, kira-kira namanya apa ya, Pak ya? Kalau anak perempuan? Anak perempuan gimana kalau Lestari? Lestari? Iya. Kayaknya Lestari kurang bagus deh, Pak. Jadi apa kira-kira? Bagusan Lesbiola.